Hai guys dan selamat datang. Baru-baru ini Google telah pun melepaskan kemas kini terbaru untuk peranti Pixel mereka ataupun lebih tepat lagi siri Google Pixel 3. Yang berada di tangan kami ini adalah Google Pixel 3 ASL yang telah pun dikemas kini kepada Android 10 ataupun Android 10 ataupun dipanggil Android Q. Baiklah, buat pertama kalinya di dalam sejarah, versi Android kali ini tidak lagi dinamakan sebagai berdasarkan pencuci mulut. Kali ini lebih kepada nombor yang lebih konsisten dan mudah diingati. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat fungsi-fungsi, beberapa fungsi yang telah diperkenalkan pada Android 10 ataupun Android Q ini. Fungsi yang pertama adalah apa yang kami nanti-nantikan selama ini adalah mode tema gelap. Untuk aktifkannya, anda perlu tatal kepada quick setting dan lihat di bahagian belakang ataupun anda boleh pilih pada tetapan ataupun pilihan yang ada dan boleh alihkan kepada menu utama dan ia akan diletakkan pada sini. Untuk aktifkannya, just cuma tekan saja pada dark theme ini dan ia akan mengubah segala warna putih kepada warna yang gelap. Menariknya juga, aplikasi ataupun fungsi ini akan diletakkan juga pada contohnya di sini, widget Google ataupun Google Search akan diletakkan kepada warna hitam, tetapi tidak semua aplikasi akan berfungsi bersama dengan dark theme ini. Contohnya di sini adalah Google Play Store masih lagi tidak dikemaskini kepada tema gelap ataupun diselarikan bersama tema ini. Kemudian jika dilihat di sini, kalender nampaknya sudah pun dikemaskini ataupun mengikut tema yang disertakan, tetapi pada Gmail masih lagi tidak mengikut apa yang Google telah setkan. Kemaskini ini mungkin akan datang di masa akan datang. Fungsi yang seterusnya adalah kawalan gesture. Jika anda perhatikan pada Android Pie ataupun Android 9, akan ada satu butang ataupun bentuk pil di bahagian bawah untuk pergi ke home ataupun menatal mana-mana aplikasi menerusinya. Tetapi kali ini, Google telah menyerap 100% kawalan gesture ini pada versi Android 10 untuk pergi ke home. Contohnya jika anda pada aplikasi mana-mana, untuk pergi ke home anda hanya perlu menatal ke atas seperti ini, dan untuk membuka app drawer anda perlu swipe ke atas seperti ini. Tetapi jika anda ingin pergi kepada multitasking, anda perlu swipe ke atas dan hold seketika, ia akan keluar aplikasi yang telah pun anda buka untuk digunakan. Dan jika anda perhatikan, untuk kembali kepada menu sebelumnya ataupun back, anda boleh swipe ke kiri ataupun kanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Antara kekeliruan yang saya hadapi adalah pergi kepada profil Twitter contohnya. Untuk pergi kepada profil Twitter, saya perlu swipe ke kiri untuk pergi kepada profil tersebut. Tetapi pada Twitter ataupun versi gesture terbaru ini, ia akan pergi kepada home. Dan triknya adalah anda perlu swipe ke bawah, daripada kiri ke bawah untuk melihat menu tersebut. Barulah anda boleh melihat profil anda yang sebenar. Kerana apabila anda tatal kepada kiri ataupun di bahagian kiri, ia akan pergi kepada menu sebelumnya. Kemudian kita akan pergi kepada focus mode, yang mana akan disablekan segala aplikasi ataupun notifikasi yang anda rasakan ianya adalah sangat mengganggu. Untuk aktifkannya, anda perlu pergi kepada quick setting ataupun ianya tersembunyi di dalam menu quick setting ini. Anda perlu alihkan kepada menu yang asal boleh dikatakan. Dan untuk aktifkannya, saya akan disable dahulu dark theme. Tekan saja pada focus mode dan pilih aplikasi-aplikasi yang anda mahukan ataupun boleh dikatakan mengganggu kepada anda. Seperti di sini, aplikasi yang mengganggu saya adalah Clash of Clans, Asphalt 9, kamera pun boleh mengganggu juga, Facebook notification. Ini adalah aplikasi yang boleh dikatakan tidak penting untuk dilihat. Jadi, apabila anda menekan focus mode seperti ini, ia akan grey out semua aplikasi yang anda telah pun tick ataupun tanda write-kan. Ini akan mengeluarkan focus mode is on, jadi anda tidak boleh untuk membukanya. Untuk disable ataupun menyahaktifkan fungsi ini, anda perlu tekan focus mode sahaja. Ia akan kembali seperti biasa untuk gunakan seperti melihat notifikasi ataupun membuka aplikasi itu sendiri untuk menjalankan tugasan harian anda seperti biasa. Fungsi yang menarik perhatian saya adalah Smart Reply dan juga Suggested Action. Tetapi mengikut kata Google, ini akan menyokong beberapa aplikasi terparti yang lain, bukan sahaja pada messaging apps pada Google Pixel 3 ini. Jadi dengan itu, pada aplikasi contohnya seperti WhatsApp, Twitter dan sebagainya akan disokong apabila menerima notifikasi. Anda boleh membalas mesej dengan menggunakan Quick Reply ataupun Smart Reply tersebut yang telah pun membaca mesej anda dan mengikut kesesuaian yang perlu direply ataupun dibalas. Suggested Action pula, jika anda menerima mesej seperti terdapat satu link di dalamnya, ia akan mengeluarkan suggestion untuk membuka mesej tersebut menerusi Google Chrome ataupun mana-mana aplikasi lain yang selari ataupun sesuai untuk dibuka mengikut link yang telah disertakan tersebut. Bergerak kepada fungsi yang seterusnya adalah kawalan privasi dan juga lokasi. Pada tetapan Android 10 ini akan terdapat satu boleh kata susunan yang telah diletakkan pada Android 10 bagi memudahkan anda untuk melihat siapa yang boleh mengakses segala fungsi yang ada di dalam peranti anda. Contohnya di sini saya akan pergi kepada Permission Manager dan anda boleh lihat sesiapa saja yang boleh akses kontak anda,
di sini akan disenaraikan aplikasi-aplikasi yang telah pun dibenarkan, ataupun jika anda tidak benarkan, ia akan terdapat juga di bahagian bawah ini. Contohnya di sini, perkara yang paling penting, yang paling sensitif sekali adalah kamera. Jadi siapa saja boleh aktifkan kamera anda, seperti AnTuTu Benchmark, kamera sudah tentunya akan mengakses kamera anda, Touch & Go, WhatsApp dan sebagainya. Dan kita akan pergi kepada lokasi pula. Pada lokasi ini akan terdapat 3 pilihan yang baru, ataupun boleh dikatakan satu tambahan pilihan. Contohnya di sini saya akan bagi adalah Add Permission, pergi kepada aplikasi tersebut sendiri, Allow All The Time, yang mana akan mengakses aplikasi ataupun lokasi anda pada bila-bila masa. Kemudian di sini adalah pilihan yang baru, iaitu Allow Only While In Use, ataupun sementara waktu sahaja apabila anda menggunakan aplikasi tersebut, ataupun anda tidak mempercayai aplikasi tersebut untuk mengesan lokasi anda, ataupun ini tidak membantu langsung aplikasi tersebut untuk mengimprove pengalaman anda sendiri. Dan di sini ini lebih mudah untuk melihat ataupun pergi kepada mana-mana pilihan anda boleh buat sahaja di dalam tetapan, ataupun lebih mudah ianya disertakan pada satu pilihan ataupun satu tempat sahaja pada semua aplikasi. Kemudian fungsi yang antara yang paling menarik bagi kami adalah Live Caption. Ianya disertakan di dalam settings, anda pergi kepada tetapan dan pergi kepada accessibility, dan di bahagian bawah sekali akan terdapat Live Transcribe, yang mana akan menterjemahkan ataupun menyatakan, menulis mengikut subtitle ataupun diletakkan seperti subtitle apabila anda bercakap menerusi mikrofon. Dengan itu, sesiapa sahaja yang boleh melihat video tersebut akan dapat membaca apa yang anda sedang katakan tanpa mendengar ataupun membuka speaker. Dan dengan ini akan membantu mereka yang contohnya seperti melihat video ketika keadaan meeting dan sebagainya, anda dapat lihat, anda dapat baca sekali apa yang sedang dikatakan tanpa perlu memasang earphone dan sebagainya. Tetapi buat masa ini kami belum dapat menggunakan fungsi ini. Kami tidak pasti kenapa. Kami belum membuat kajian secara mendalam lagi, tetapi akan datang mungkin akan buat video khas untuknya. Nantikan video daripada kami. Antara fungsi yang menarik perhatian kami sendiri adalah Project Mainline, yang mana kata Google, ini akan mengemaskini segala security update ataupun tampalan security update menerusi Google Play Store. Sekiranya peranti anda menggunakan Android 10 tetapi menggunakan antarmuka seperti ColorOS, FantouchOS dan sebagainya, ianya tidak perlu dikemaskini menerusi OEM tersebut. Tetapi ianya boleh dikemaskini menerusi Google Play Store itu sendiri. Dengan ini, OEM tidak perlu bertukus lumus untuk push update tersebut kepada peranti-peranti mereka. Dengan itu, kerja lebih mudah pada OEM ini untuk tidak merisau tentang security update yang dibekalkan oleh Google setiap kali. Terutamanya, ianya akan mendatangkan masalah jika peranti tersebut tidak menerima security patch langsung. Dengan ini, Google telah pun membaiki ataupun menyenangkan pengguna sendiri untuk tidak risau untuk menggunakan peranti ataupun sistem operasi Android itu sendiri. Tetapi perlu diingatkan bahawa Project Mainline ini ataupun kemaskini menerusi Google Play Store hanya boleh digunakan pada Android 10 dan ke atas sahaja buat masa ini. Untuk versi yang ke bawah, kami belum pasti dan mungkin tidak akan disertakan. Jadi untuk anda yang ingin membeli peranti Android yang terbaru, pastikan peranti anda menggunakan sistem operasi daripada Android 10 ataupun boleh dikatakan Android Q juga. Seterusnya adalah kawalan notifikasi pada Android 10 telah pun diubah. Sekiranya anda menerima notifikasi seperti ini dan anda ingin menyenyapkan notifikasi ini, anda hanya perlu menekan dengan beberapa lama dan anda boleh tetapkan seperti alerting. Ia akan memberi attention kepada anda ataupun membunyikan bunyi dan juga gegaran. Kemudian silent akan membantu anda untuk lebih fokus dan akan boleh dikatakan membuatkannya sebagai set untuk vibrate sahaja. Tetapi jika anda tidak mahu menerima sebarang notifikasi pada aplikasi ini, anda boleh offkan sahaja ataupun matikan menerusi turn off notification yang berada di bawah ini, dan boleh tekan apply jika anda mahu. Jadi ini akan menyenangkan anda untuk lebih fokus dan juga tidak mengganggu ketika anda meeting dan sebagainya. Fungsi yang terakhir yang boleh kami tunjukkan kepada anda buat masa ini adalah Bubbles. Ini mudah sahaja, ini merupakan satu fungsi yang akan membenarkan contohnya seperti WhatsApp, messaging app yang lain ataupun Twitter. Jika seseorang sedang memesej kepada anda, ia akan keluar seperti satu bubble seperti Facebook Messenger. Ini akan memudahkan lagi anda untuk multitask, mereply message dan sebagainya tanpa perlu membuka aplikasi tersebut, kerana ia telah pun berada di, boleh dikatakan, fungsi floating yang ada pada Samsung Galaxy. Buat masa sekarang, fungsi ini masih lagi belum, boleh dikatakan belum stabil lagi, kerana kami tidak menerima sebarang notifikasi bentuk bubble tersebut. Dan ianya terdapat tersembunyi di dalam developer option untuk membenarkan perkara ini berlaku, seperti di sini, Bubbles, some notification can appear as bubble on the screen.
fungsi ini boleh dikatakan tidak berfungsi dengan bagus lagi kerana belum dapat lagi notification seperti WhatsApp, dilihat seperti Facebook messaging app seperti itu. Jadi itu adalah beberapa perkara menarik yang ada pada kemas kini Android 10. Secara peribadi, kami lebih sukakan mod tema gelap, kini terbina dan kawalan gesture yang lebih mudah untuk difahami tetapi perlu dibiasakan dengan lebih mendalam ataupun lebih lama. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.